kita ini kalau mau aman dari kemurkaan Allah, jangan pilih orang fasik. Karena kalau pemimpin fasik, pertama dia tidak akan pernah peduli pada rakyatnya. Istri capek nasihat, kita tidak taubat. Anak nasihat, kita tidak taubat. Kalau sudah pada tingkat ini, ini Allah sudah mulai melupakan kita. Tapi orang yang saleh, ribut ada, tapi ribut itu jadi bumbu. Bertambah cinta habis ribut, bertambah cinta. Semakin sering ribut, semakin cinta. Yo, buka kalender. Pertanyaan, pajan roh raya roh. Bukan pertanyaan kapan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, jemaah salat subuh, bapa-bapa, ibu-ibu yang Allah muliakan insya-Allah. Dampak maksiat berikutnya adalah yansallahu alaihi wa tansal 'abdu nafsah. Maksiat itu menyebabkan Allah melupakan hamba tersebut dan hamba itu pun melupakan dirinya sendiri. Dan ini diambil dari keterangan Allah, yaitu surat Al-Hasyr ayat 19. Surat Al-Hasyr ayat 19, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang mereka melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah pun melupakan mereka dan mereka pun melupakan diri mereka sendiri. Ula'ika humul fasiqun, dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dan ini diperkuat dalam surat Taubah ayat 67. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, nasullah fa nasiyahum, ketika mereka sudah melupakan Allah, maka Allah pun merupakan mereka. Bapak ibu yang Allah muliakan, kalimat Allah ketika mengatakan janganlah engkau menjadi orang-orang yang melupakan Allah, maksud daripada melupakan Allah itu bukan tidak teringat lagi kepada Allah, tetapi tidak teringat lagi dengan apa yang Allah perintahkan dan dengan apa yang Allah larang. Itu maksud mereka melupakan Allah. Maka tadi di ujung ayat disebutkan,
Ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang melupakan Allah itu maksudnya adalah orang fasik. Fasik itu lawan kata dari muttaqin. Fasiqun itu lawan kata dari orang-orang yang bertakwa. Fasik, orang yang sudah melakukan dosa besar, dia sudah terjebak ke dalam dosa besar dan belum bertaubat, sekaligus sudah terbiasa dengan dosa kecil, itu disebut fasik. Sudah jatuh ke dalam dosa besar dan belum bertaubat, juga terbiasa melakukan dosa-dosa kecil, ini julukannya adalah fasik. Orang fasik, selain daripada dosa yang dia tanggung, orang fasik juga tidak diberikan tempat dalam syariat untuk melakukan legalisasi atau menghalalkan syariat pada bab-bab tertentu. Contoh, orang fasik dalam kesepakatan para ulama tidak boleh menjadi wali nikah bagi anaknya yang gadis. Orang fasik, selain daripada meninggalkan solat, semua rukun Islam yang dia tinggalkan dengan sengaja menyebabkan Allah tidak memberikan izin kepadanya untuk menikahkan anaknya sendiri. Makanya kenapa kepala KUA itu selalu mencari informasi tentang ayah yang akan menikahkan anaknya, apakah dia solat atau tidak. Tidak solat adalah kefasikan terbesar. Dan itu menyebabkan tidak sahnya akad pernikahan anak ketika dinikahkan oleh seorang yang fasik atau pendosa besar. Masalah orang tua ini menipu, ataukah dia menjelang pernikahan anaknya dia mulai nampak di masjid, sebelumnya tidak pernah nampak, solat pun tidak pernah. Satu bulan lagi menjelang pernikahan anak, karena dia mendengar-dengar orang yang tidak solat tidak boleh menikahkan anak, mungkin ada rasa malu, mulai dia datang ke masjid untuk solat. Dalam pandangan para ulama, kita hanya bisa menilai orang dengan zahir. Asal dia sudah mau solat, maka dia dianggap orang yang menuju ke pintu taubat. Oh, kalau dia kemudian berpura-pura, habis nikahkan anak, kembali tidak solat lagi, itu urusan dia dengan Allah. Itu urusan dia dengan Allah. Kita ini nahkumu bidzawahir wala nahkumu bisarair. Kita hanya mampu berhukum di atas sesuatu yang zahir. Kita tidak mampu berhukum di atas yang sarair, yang tidak nampak. Masalah dia pura-pura solat sebulan hanya untuk menikahkan anak, setelah itu tidak lagi solat, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting zahir kita melihat dia sudah mulai solat, maka dibolehkan baginya. Tapi yang perlu kita tahu bahawa kita ini tidak layak jadi orang tua. Sampai bab pernikahan hangga bila syariat gara-gara fasik. Di sisi lain, orang fasik tidak boleh jadi pemimpin. Baik pemimpin dalam urusan yang kecil maupun urusan yang besar. Urusan yang kecil yaitu menjadi pemimpin di dalam solat, menjadi imam. Sepakat para ulama mengatakan, kecuali Hambali, mengatakan makruh imam, makruh imam solat orang fasik.
tapi salatnya sah. Makruh, dia mencalonkan diri jadi imam makruh, kita yang mengikutinya pun makruh untuk mengikutinya. Imam Hambali tidak mengatakan makruh langsung haram. Tidak sah salat apabila imam salat orang fasik. Semua dosa besar yang dilakukan dengan sengaja dan tidak taubat itu disebut fasik. Bisa jadi imam salat memang salat. Dia salat. Puasa, puasa. Zakat, bayar. Naik haji, sudah. Di mana kefasikannya? Dia bermain dengan dunia riba dan belum bertaubat. Orang pajuh riba, dia hanjik ke imum. Tidak boleh jadi imam. Orang yang suka bermain dengan dunia kredit dan menganggap itu biasa, itu dosa di antara dosa, 7 dosa besar yang paling besar. Itu tidak layak jadi imam. Jadi bagaimana kita sikap kita makmum? Kalau kita sudah tahu kefasikannya, maka kita menghindar untuk berimam atau bermakmum di belakangnya. Tapi kalau kita tidak tahu, tidak mengapa, dia menanggung dosanya sendiri. Yang imam, yang salat tetap sah. Tapi kalau sudah ketahuan semua bahawa imam ini adalah imam fasik, haigat lah masjid lah guys. Di luar masjid pakai celana pendek, kemudian memang ahli maksiat, ganggu isteri orang. Isteri sendiri enggak pernah diganggu. Isteri orang yang diganggu, contoh. Maka jalan yang paling bagus adalah bukan kita yang menghindar darinya, tapi dia yang harus kita cabut dari masjid. Baik masabah kampung, payah minta masjid lain mendung untuk semayang. Maka laporkan ke pengurus untuk menggantikan imam ini kalau betul dapat bukti bahawa imam ini adalah orang fasik. Mungkin ada yang lihat di Medan rupanya berzina atau gemain cewek. Tapi hino gedang imam misalnya. Ini kalau sudah tahu laporkan ke pengurus, sebaiknya imam ini diganti. Itu contoh-contoh orang fasik tidak bisa dijadikan pemimpin yang kecil. Pemimpin yang kecil tidak boleh, apalagi pemimpin yang lebih besar. Sebenarnya begitu. Dalam proses pemilihan pemimpin yang lebih besar, apakah mulai dari tingkat kecil, kecamatan, kabupaten, itu sebenarnya kita ini kalau mau aman dari kemurkaan Allah, jangan pilih orang fasik. Karena kalau pemimpin fasik, pertama dia tidak akan pernah peduli pada rakyatnya. Yang kedua dia tidak, jangankan dengan rakyat, Allah saja dia tidak peduli. Yang menciptakan dia, dia tidak peduli, apalagi dengan rakyat. Yang kedua, maksiat akan dia biarkan. Maksiat akan dia biarkan. Ujung-ujungnya hancur kampung, hancur satu kecamatan, hanya karena maksiat Allah yang dibiarkan. Disitulah ruginya memilih orang fasik. Jadi Bapak Ibu melaka Allah, orang yang fasik suka melakukan dosa besar, itu diistilahkan Allah melupakan Allah. Orang yang suka melupakan Allah. Jadi dia enggak lupa dengan nama Allah. Nama Allah tetap diingat, dia tidak lupa. Tetapi yang dia lupa apa? Perintah Allah. Ana tamayang li. Tidak bayar zakat lagi, tidak haji lagi. Itu yang dia lupakan. Lalu dia melupakan larangan Allah. Lupa. Kedua, mana-mana yang dilarang Allah, mana-mana yang dosa besar, dia sudah tidak teringat. Dia tahu, tapi dia tidak lagi mau mengingat-ingatnya. Dan itu banyak sekali. Dosa besar itu banyak sekali. Imam Az-Zahabi mencatatkan 70 dosa besar dalam kitabnya Al-Kabair. Imam Ibn Hajar Al-Haythami meneruskan kitab Al-Kabair ini, menulis kitab baru dengan jumlah dosa besar 437 dosa besar. Mulai dari bab yang umum sampai bab cabang ibadah. Cabang ibadah dalam taharah, dosa besarnya apa saja dalam ini semuanya dicatatkan. Jadi jemaah melaka Allah,
Hati-hati dengan dosa besar, karena dosa besar ini salah satu syarat untuk bisa masuk surga kalau kita tinggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kata Allah, kalau engkau menjauhkan dirimu dari kabair, in tajtanibu kabair ma tunhauna anhu, yang telah dilarang oleh Allah, kalau engkau menjauhkan diri dari dosa besar yang telah dilarang Allah, maka kami akan menghapus dosa-dosa kecilmu. Maksud Allah, kalau dosa besar engkau sendiri yang hapuskan. Dengan cara apa? Taubat. Taubatan nasuha. Tapi kalau dosa kecil, Allah bisa hapuskan serta-merta. Dosa besar Allah tidak akan hapuskan kecuali pelakunya memohon dengan cara bertaubat. Tapi dosa kecil Allah bisa hapuskan serta-merta. Banyak sekali hadis yang menyebutkan dosa kecil bisa berguguran hanya gara-gara kita sujud di dalam salat. Jadi ketika kita salat, dosa itu digantung oleh Allah di pundak. Hadis Nabi, riwayat Bukhari Muslim, dosa-dosa kecil kita, hari-hari kita yang kadang-kadang roh meklep mata bacut, di pasar impres roh meklep mata kepada penjualnya, kemungkinan penjualnya agak manis sedikit, atau kemudian ada permainan hati sedikit, macam-macam bisa terjadi. Allah gantungkan di pundak ketika engkau sujud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berguguranlah dosa itu, jatuh bersamaan dengan sujudmu. Orang yang berzikir dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, masing-masing 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah yang kali ke-100, maka Allah ampunkan semua dosa kecilnya walaupun sebanyak buih di lautan, kata Rasulullah. Tapi dosa besar jangan harap berguguran selama kita tidak bertaubat darinya. Nah, dosa besar itu bisa berhubungan langsung dengan Allah, bisa berhubungan dengan manusia. Yang berhubungan dengan Allah lebih mudah kita minta ampun daripada yang berhubungan dengan manusia. Hari ini orang meremehkan dosa itu. Anas bin Malik ketika melewati kerumunan orang setelah meninggalnya Rasulullah, orang sedang bicara-bicara, berkumpul-kumpul, menghabiskan waktu dengan berkumpul-kumpul. Apa kata Anas? Aku ketika hidup bersama Rasulullah, kami para sahabat melihat dosa. Ketika kami melihat dosa, yang kecil pun, kata Anas, yang kecil pun kami seperti melihat gunung yang akan jatuh menimpa kami. Tapi kalian hari ini melihat dosa besar sama seperti kalian melihat lalat melewati hidung kalian. Itu dari semenjak meninggalnya Nabi, periode sahabat itu sudah habis satu persatu. Kebetulan Anas bin Malik umurnya panjang, jadi beliau mengalami masuk ke periode sempat dilihat oleh tabi'in. Ada beberapa sahabat umurnya panjang. Nah, beliau melihat di masa tabi'in pun itu sudah mulai dosa diremehkan. Dulu di masa sahabat, masya Allah, dosa tidak berani diremehkan. Semua takut kepada janji Allah. Hari ini apalagi, ini akhir zaman, Pak. Bukan masa tabi'in lagi. Kita sudah melewati masa salafus salih. Kita telah melewati masa khalafus salih. Dari 300 Hijriah ke bawah salafus salih. Di atasnya khalafus salih. Nah, kita sudah mendekat proses penghancuran dunia. Ini dosa bukan lagi diremehkan. Memang Cik Hana, Hana dia fikir, aku desya, desya. Nah, itu yang Allah maksud mereka ketika sudah mulai melupakan Allah. Maka Allah memberi dua azab kepada mereka. Allah memberi dua azab kepada mereka. Apa azab pertama? Yaitu Allah akan melupakan mereka. Allah akan melupakan mereka. Apa yang dimaksud dengan Allah melupakan mereka? Huwa ihmaluhu wa tarkuhu. Allah akan membiarkan dia di dalam maksiatnya. Watarkuhu, lalu Allah akan meninggalkan dia. Maksud meninggalkan dia, Allah buat dia tidak ada pelindung.
Jadi pertama, kalau Allah melupakan kita, ciri-cirinya kita ini tidak ada lagi teguran dalam maksiat. Tidak ada lagi teguran. Kita tidak lagi berjumpa dengan orang-orang saleh yang berani menasihati kita. Oh, ada sahabat yang menasihati kita, baik tak kapajuh riba, nyanda syaraya, tapi hati kita tertutup. Kita akan mengatakan, alah, menyantiga, itu sekalipun. Kadang-kadang kita marah sama orang menasihati kita. Allah pun tidak lagi memberi musibah di atas maksiat kita. Sakit tidak, bangkrut tidak, tidak ada diabetes, asam urat, kolesterol. Orang maksiat tapi enggak ada lagi teguran. Jangankan itu, kuku tidak pernah terjepit oleh pintu. Jadi enggak ada peringatan dari Allah, tidak ada lagi. Allah biarkan terus, terus. Kita dibiarkan dalam maksiat kita. Isteri capek nasihat, kita tidak taubat. Anak nasihat, kita tidak taubat. Kalau sudah pada tingkat ini, ini Allah sudah mulai melupakan kita. Bukan bermakna Allah tidak teringat lagi dengan kita, siapa kita, kemudian Allah teringat dan Allah tahu. Tapi Allah sengaja melupakannya karena dia sudah melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud dilupakan oleh Allah. Atau tarkuhu, Allah meninggalkannya. Maksud Allah meninggalkannya, Allah tidak ambil campur dengan kesulitan yang dia terima. Jadi dia hidupnya tanpa perlindungan dari Allah. Hidupnya kacau. Kacau sekali. Orang yang sering berbuat maksiat, itu membuat Allah meninggalkan dengan cara, kalau dia menghadapi kesulitan, Allah tidak akan tolong dia. Kalau dia meminta pertolongan, Allah pun tidak akan tolong dia. Jadi kehidupannya ya hadapi sendiri. Begitulah kira-kira maksudnya, hadapi sendiri. Ribut sama isteri, enggak selesai-selesai. Ujung-ujungnya isteri melarikan diri. Terjadi perceraian. Ribut sama anak, ujung-ujungnya ketika kita sakit, anak tidak mau pelihara. Membersihkan luka diabetes saja anak tidak mau, isteri tidak mau. Kapeglih kerau ke. Akhirnya kita di rumah sakit sendiri. Tidak ada yang sayang sama kita. Ketika kita dikejar-kejar oleh orang yang kita berhutang dengannya dan belum bayar, itu Allah biarkan kita. Karena Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang berniat baik untuk bayar hutang, kata Rasulullah, maka Allah akan membuat lunas hutang tersebut. Itu bahasa Nabi, Pak. Bahasa Nabi, barang siapa yang berniat baik membayar hutang, maka Allah akan buat lunas hutang tersebut. Allah yang akan buat lunas hutang tersebut. Bagaimana caranya? Allah beri pekerjaan, Allah beri kemudahan rezeki, Allah panenkan, Allah yang membuat panen. Apa yang dia tanam, semua panen besar. Dia punya kebun ini, kebun itu, semua panen. Hasil panen itu Allah mudahkan dia untuk bayar hutang. Jadi Allah memudahkan dia, Allah melindungi dia, agar dia tidak terjebak ke dalam ancaman dari orang yang dia telah tipu. Allah mudahkan, itu pertolongan Allah. Kalau orang dekat dengan Allah, tidak melupakan Allah, Allah jaga keluarganya. Marah ada, ribut ada, enggak mungkin dalam keluarga tidak pernah ribut. Enggak mungkin. Nyan mustahil. Kalau ada yang mengatakan, "Elong, semenjak aku mengkahwin 50 tahun, hantom karu metiga api." Itu orang itu perlu diragu-ragukan kebenarannya. Ya, oh, mandu, Ma. Ma menyodro anak kiban ustaz. Sama sih. Tapi orang yang saleh, ribut ada, tapi ribut itu jadi bumbu. Bertambah cinta habis ribut, bertambah cinta. Semakin sering ribut, semakin cinta. Jadi bumbu. Sudah capek ribut 5 tahun pertama, tidak ribut lagi. Hari ini sama-sama sudah tahu nyoh hanjut. Yang ini kalau suami sedang taruh barang pribadi milik dia, jangan diganggu-ganggu, biarkan aja di
di tempat itu. Jangan dibersihin, nanti dia marah. Istri sudah mulai tahu mana batasan-batasan yang enggak boleh diganggu. Suami pun sudah mulai tahu mana batasan yang enggak boleh bilang ke istri. Sampai akhirnya hari ini hidup keluarga sakinah, dengan mawaddah, dengan rahmah, semua aman-aman. Berapa itu? 3. Semua aman. Dengan sakinah aman, dengan mawaddah aman, dengan rahmah aman. Ya. Hana karu-karu. Siapa yang pelihara itu? Allah. Allah yang memelihara. Allah yang menenteramkan hati suami. Tidak pernah pukul istri lagi. Tidak pernah caci maki. Allah yang tenteramkan hati istri. Itu bantuan Allah. Bantuan Allah. Kalau bukan karena bantuan Allah, rumah kita ini dalam keadaan dipenuhi oleh tipu daya syaitan. Ha, begitu kalau Allah campur tangan urusan. Ada urusan apapun Allah selesaikan. Ketika kita terlilit hutang, kita niat baik tapi terlilit hutang tidak mampu bayar. Allah kirimkan orang-orang baik untuk menyelesaikan hutang kita. Ada saja yang tanya. Ada saja yang tanya. Ustaz, lu dengar dia tak hutang dah ni. Bak ne pedang balai but dia tak hutang. Nyom saya tak pegang. Kan nyempat nak wakaf dari kamu. Bah kamu wakaf balainya ke dia. Biar kami wakafkan balai itu untuk ustaz. Padahal terhutang tu. Tapi ada yang datang untuk mewakafkannya. Itu bantuan Allah. Maka saya tunggu. Jatuh barang. Jadi Bapak Ibu Melaka Allah, Masya Allah, kita orang kalau dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita. Tapi ketika kita melupakan Allah, Allah meninggalkan kita. Enggak ada jalan keluar. Di razia saja, lupa bawa STNK. Lupa bawa STNK, kena razia. Karena kita tidak dekat dengan Allah, enggak ada yang bisa menolong kita untuk mengambil motor tersebut. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, Allah kirimkan. Allah kirimkan salah satu jamaah yang mungkin polisi, atau jamaah mungkin brimob, tentara. Gedengar, ustaz sudah ditahan motornya. STNK lupa dibawa. Langsung beliau, tenang ustaz, saya yang ambil. Bahlung cok. Dia duduk mentang di ke rumah dia duduk. Dia mintat ke rumah dia. Tenang mentang ustaz. Itu contoh. Walaupun belum pernah terjadi. Ada yang tolong. Kenapa mereka berniat menolong kita? Siapa yang sisipkan hati mereka? Kadulung. Siapa yang membersihkan di hati mereka? Tolonglah. Tolonglah. Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha alimum bizati sudur. Yang paling tahu pergeseran hati hanya Allah. Mukallibul qulub. Allah itu bisa membolak-balikkan hati. Siapa yang membuat dia mau menolong kita? Allah. Tapi ketika Allah meninggalkan orang tersebut, tidak ada yang menolong. Manusia tidak menolongnya. Semua tidak menolongnya. Nah, jemaah mereka Allah. Adakalanya Allah menyelamatkan kita. Jadi, tidak selamanya dalam rumah tangga misal, perceraian menjadi sebuah perkara yang memberatkan kita. Tidak. Kadang-kadang Allah menolong kita dengan disuruh bercerai. Itu pertolongan Allah juga. Jadi misal, kita sudah lama tidak tahu, ternyata istri selingkuh. Dia punya pacar lain. Pacar lama waktu SD. Bersemi kembali. Kita tidak tahu. Cara Allah tolong, kita ahli masjid. Cara Allah tolong, Allah bongkar. Dan kemudian, dia tidak minta maaf. Dia begini dan begitu. Dia melawan suami. Allah tolong kita membebaskan dari masalah itu. Caranya bagaimana? Allah mudahkan kita untuk menceraikannya. Okey, kalau begitu, silakan pergi. Masih banyak istri lain yang mencintaiku. Tapi setelah itu, enggak ada yang mau merupakan cinta sama dia. Itu contoh. Tapi maksudnya, Allah tolong dalam segala hal. Allah tolong segala hal. Maka, hati-hati kalau sudah dilupakan Allah. Karena maksiat kita. Karena kefasikan kita. Bapak lihatlah fenomena di samping kanan kiri kita. Aman tidak hidup orang-orang yang meninggalkan Allah hari ini? Mana yang lebih nyaman hati hidup kita bersama Allah di rumah Allah dengan orang-orang yang tidak pernah menginjakkan kaki di rumah Allah? Aman sekali kita hidup tenang, gaji halal, kerana kita tahu halal haram, isteri baik, anak baik, kerana kita dekat Allah. Makanya jangan sampai azab pertama turun, kita dilupakan oleh Allah. Enggak ada pertolongan. Padahal tiap hari kita mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ternyata nasta'in tidak dapat. Tidak dapat. Kerana kita tidak melakukan apa yang Allah perintah. Kemudian azab kedua, azab yang kedua, kalau kita melupakan Allah adalah annahu ansahu nafsah. Kita bukan hanya dilupakan oleh Allah, tapi kita melupakan diri sendiri.
Nah, apa maksud melupakan diri sendiri? Fahuwa i'raduhu an masalihihi wa asbab sa'adatiha wa falahiha wa salahiha. Iaitu orang-orang yang melupakan diri sendiri, mereka lupa dengan tujuan hidup mereka. Jadi orang yang sudah terkena azab enggak tahu lagi tujuan hidup untuk apa. Padahal kan Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Ini tujuan hidup, tujuan hidup untuk menyembahku. Tujuan menyembahku untuk apa? Ku masukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi kita lupa. Kita lupa surga, kita lupa tujuan hidup. Hana ibadah li. Dan kita terus di dalam kejadian itu. Hidup kita kedai kopi. Jadi tujuan hidup hanya untuk duduk di kedai kopi. Tujuan hidup hanya untuk dunia, bekerja. Jadi hari-hari yang ada dalam pikiran kita, kalau kita ahli maksiat, hanya kerja, kerja, kerja. Itu enggak usah mikir tu, enggak pakai pikiran-pikiran lagi, cuma kerja, kerja, kerja. Tujuan apa? Cari uang. Keluar gaji, habiskan di kedai kopi. Besok kerja lagi. Keluar lagi uang, habiskan di tempat rekreasi. Besok kerja lagi. Lupa apa tujuan kita hidup di sini? Sudah lupa. Nah, ketika keadaan ini berlaku, maka dia tidak lagi tahu setelah dia hidup di dunia, ke mana lagi dia hidup. Dia berfikir kita berakhir hanya di alam kubur. Jadi difikir kalau sudah masuk alam kubur dah selesai. Padahal tidak. Panjang sekali hidup itu setelah dunia. Panjang sekali. Yang paling singkat itu alam rahim, kemudian dunia. Setelah itu kita menghadapi kehidupan yang panjang, panjang, panjang. Sampai Qadi Al-Ayas, ulama besar di Iraq dari Tabi'in, menyebutkan meniti titian sirat saja. Meniti titian sirat. Titian yang lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut, meniti itu saja. Berdasarkan keterangan dari sahabat, bahawa Rasulullah pernah mengatakan 5,000 tahun berjalan menanjak, 5,000 tahun mendatar, 5,000 tahun menurun. Itu waktu dijelaskan oleh Qadhi Al-Ayas. 15,000 tahun bagi orang-orang yang tidak ditolong Allah, dia harus berjalan kaki 15,000 tahun untuk menuju ke pintu surga. Dan itu bisa terjadi. Karena waktu Nabi mengatakan, orang kaya saja, yang orang kaya yang baik, baik. Tapi dia harus antri, 500 tahun untuk masuk surga. Di dalam surga sudah ada orang-orang miskin yang saleh. Orang kaya cuma bisa menunggu 500 tahun berikutnya untuk bisa masuk surga. Nabi yang mengatakan itu, kata Rasulullah, orang miskin dimasukkan surga oleh Allah lebih dahulu setengah hari dibanding orang kaya. Lebih duluan setengah hari, kata Nabi. Nisful yaum. Sahabat bertanya, setengah hari itu berapa ya Rasulullah? Setengah hari itu 500 tahun. Karena satu hari di akhirat 1000 tahun. 500 tahun orang saleh dari kalangan orang miskin berfoya-foya dalam surga. Kita yang kaya, itu melihat dan menunggu. Hanya merindukan 500 tahun berikutnya baru boleh masuk. Jadi jemaah melaka Allah, kita ini kalau sudah sampai melupakan diri sendiri, maka yang terjadi adalah kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Hana tinggal di agama. Hana tinggal di. Sampai urusan mencari dunia, kita berani melakukan maksiat. Cari kerja sogok. Cari kerja nyogok. Padahal, kalau dia ingat dengan hadis Nabi, kita ini sudah direkomendasi, kita sudah diasuransikan oleh Allah dari umur 120 hari dalam kandungannya kena asuransi. Dijamin di setiap tubuh kita empat perkara yang ditulis, dan satu perkaranya adalah rezeki. Dan rezeki dengan kematian selalu bersamaan. Itu dijamin. Enggak perlu nyogok kita masuk ke kerja. Karena kalau Allah Subhanahu Wa Taala menganggap kerja itu baik untuk kita, dengan istikharah
Enggak perlu sogok pun, kalau itu baik, lulus. Kalau itu tidak baik, tidak lulus. Oh, kalau tidak baik, lulus duluan, lalu kemudian punya masalah, kita dikeluarkan oleh Allah. Karena tidak cocok. Contohnya kita masuk ke satu lembaga. Kita enggak tahu dulu kerjanya bagaimana. Ternyata setelah kita masuk, enggak diizinkan untuk solat. Enggak boleh ini, harus tanda tangan bon kosong. Kalau enggak mau tanda tangan, nanti akan dipindah tugaskan. Akhirnya merasa tidak nyaman, lalu kita keluar. Kalau enggak resign, dipecat. Itu jalan Allah terbaik. Kalau kita dekat dengan Allah, kalau tahu tujuan hidup. Ada orang yang tidak tahu itu. Bangga, habis sogok bangga. Anak ulung kaluluh, alhamdulillah. Dengan izin Allah kaluluh. Tapi yang dia enggak bilang apa? Kaku sogok. Dia enggak bilang itu, tapi dia merasa bangga anaknya lulus. Cuma muka Allah, ini orang melupakan dirinya sendiri. Jadi dia tidak tahu lagi halal haram. Setelah lulus, disibukkan dengan dunianya. Sibuk. Harus masuk kantor. Siap kapan pun dipanggil. Dipanggil di tengah malam, harus siap. Panggil piket, harus siap. Subuh jam 7, sudah harus masuk kantor. Pengajian, enggak pernah ikut. Salat, enggak pernah bisa dapat lagi. Ini orang sudah masuk ke dalam melupakan diri sendiri. Maka hati-hati. Hati-hati kalau kita sudah terjebak dengan dunia. Pada suatu hari, ini sebagai penutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabat. Jadi ketika Abu Ubaidah pulang dari Syam membawa barang ke Madinah, banyak barang. Barang untuk diperjualbelikan. Orang-orang Madinah, Muhajirin dan Ansar langsung berkumpul di masjid dengan mata berharap, dengan pandangan berharap-harap semoga dibagi segera barang-barang oleh Rasulullah. Barang-barang bawaan dari Abu Ubaidah, bukan barang belanjaan, barang hasil kutipan pajak di tanah Syam. Karena waktu itu masih banyak orang kafir sana dikutip pajak. Jadi sahabat semua hari itu di masjid subuh lebih banyak dari jumlah biasanya. Jadi sahabat yang jauh-jauh dari masjid pun datang mendengar Abu Ubaidah membawa pajak dari tanah Syam. Dan mereka setelah solat langsung melihat-lihat seakan-akan hokah barangnya dibagi atau tidak begitu kan. Lalu Nabi habis solat berzikir, lalu Nabi segera menasihati sahabat. Kata Rasulullah secara singkat, aku tahu kalian berharap mendapatkan barang itu, tapi aku khawatir satu perkara. Kata Rasulullah, la akhsha alaikumul faqra, aku tidak khawatir kalau kalian hidup dalam keadaan fakir. Aku tidak khawatir, kata Rasulullah. Karena Rasulullah pun walaupun kaya, tapi gaya hidupnya miskin. Pulang ke rumah enggak ada apa-apa. Rasulullah mengatakan, aku tidak khawatir kalau kalian miskin. Karena miskin itu memudahkan masuk surga selama dia soleh. Tapi kalau miskinnya miskin orang yang tidak pernah solat, itu tidak bisa. Sudah sombong dunia, sudah hidup dunia menderita, di akhirat menderita. Yang kutakutkan apa? Innama akhsha alaikum. Yang kutakutkan dari kalian adalah ketika iza busitat ad-dunya alaikum. Ketika dunia dihamparkan kepada kalian. Dibuka pintu-pintu dunia untuk kalian. Fatanafasuha. Lalu kalian mulai berlomba-lomba untuk mendapatkan pintu dunia. Itu yang kutakutkan. Bapak Ibu, cuba lihat gaya kita hidup hari ini. Pintu dunia dibuka untuk kita. Gaji, alhamdulillah, mudah hari ini. Uang mudah dapat. Proyek di mana-mana. Orang jualan, alhamdulillah, laku. Lalu, begitu dibuka pintu dunia, apa yang terjadi pada kita? Asal bertemu dengan sahabat, pertanyaan kita selalu ke arah dunia. Kiban, sehat, nasihat orangnya. Masa kita tanya. Pertanyaan berikutnya, kita akan tanya, bagaimana keadaan toko? Laku? Itu sudah tanya toko. Mobil? Udah ganti? HP? Ada beli yang model terbaru? Sekarang ada keluar merek motor begini, begini. Kita tawarkan. Lalu kita bicara tentang nehen, blang. Kita bicara tentang anak sekolah di mana. Semua dunia, dunia, dunia. Ada enggak pekerjaan yang sedang kosong? Saya ingin cari kerja. Urusan pertanyaan kita hari ini, dunia, dunia, dunia. Paling nanti ujungnya, ya, dajik kopi. Kopi pun dibincangkan setengah jam.
kopi Sanger modelnya begini, rasanya beda. Kalau ke Gunung Salak ada kopi yang dibalikkan kepalanya ke bawah. Lena pihum, pokoknya menanlah. Kopi saja dibahas satu jam. Kita hari ini tidak lagi bertanya ke sahabat kita, nak sembahyang subuh mana? Bunuh empat, nak sembahyang subuh jemaah. Berapa kali baca Quran hari ini? Sudah sampai satu juz. Ketika bertemu hari Senin Kamis, nak puasa? Nak puasa orangnya. Kemudian, anak berapa juz sudah hafal? Berapa kitab yang sudah dia baca? Tadi malam engkau tahajud atau tidak? Bagaimana keadaan isterimu? Sudah berubah dari baju ketat ke baju yang baik? Isterimu masih durhaka kepadamu? Pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya berbau agama. Karena itu tujuan hidup. Masalah cari dunia rezeki, itu memang penunjang hidup saja. Bukan tujuan hidup, itu penunjang hidup. Kan Allah mengatakan, carilah, fikirkan hidup akhirat, wala tansa nasibaka minat dunia. Kamu tujuan hidup untuk akhirat, tapi jangan lupa hidup untuk dunia. Itu frasa kedua. Ada hai akhirat, baru fikir dunia. Hari ini Masya Allah, orang hidup untuk dunianya. Akhirat, dilupakannya. Inilah orang yang melupakan dirinya sendiri. Maka paling parah kalau sudah kejadian seperti ini, inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hari ini buka kalender Bapak Ibu, tidak melihat kapan puasa, tapi melihat kapan hari raya. Yo buka kalender, pertanyaan pajan hari raya. Bukan pertanyaan kapan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.